Hi guys, welcome to In the Turkey Family YouTube channel. Hari ini Mama MJ dan Baba MJ dan Baby Girl kita mau naik teleferik atau cable car di Izmir. Jadi hari ini kita masih di Izmir guys dalam rangka liburan summer sekalian liburan Idul Adha. Dan ini pertama kalinya Mama MJ mau naik teleferik atau mau naik cable car di Izmir. Ikutin terus. Jadi ini tempat buat beli tiketnya. Kita beli tiket di sini atau bisa juga pakai Izmir card. Izmir card itu kayak Istanbul card. Nah, itu nanti kita naik dari situ, guys. Nah, nanti itu dia cable car-nya. Dan di sini di puncak ini tempatnya orang foto-foto karena terlihat pemandangan kota Izmir yang sangat jelas dan bagus. Bagus banget guys, karena ada hutan dan ada danau. Itu ada danau kelihatan kecil ya, warnanya hijau. Ya, jadi ini pemandangan dari atas.
kita udah sampai di atas. Sekarang kita mau ke bawah tempat foto-foto gitu, guys. Atau tempat yang kelihatan pemandangan. Di sini juga ternyata bisa barbekyuan, guys. Jadi guys, tadi tuh lumayan serem lah ya, karena dia sangat menukik gitu loh kabel karnya. Naiknya bener-bener yang tajam. Jadi Mama MJ sempet deg-degan juga. Tapi nggak begitu lama, cuma 5 menitan udah sampai di bukit ini gitu, guys. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan dulu. Terus ikutin kita ya. Jadi emang ternyata nggak cuma kabel car-nya aja, guys, hiburannya. Jadi banyak kafe-kafe ternyata di atas sini, restoran-restoran, taman. Ini ada restoran es krim, macem-macem deh ternyata. Kirain Mama MJ tuh bakalan teleferik aja, maksudnya bakalan kabel car aja gitu, tapi ternyata di sini rame banget. Kalau kita mau barbekyuan, kita beli perlengkapannya di sini. Nah, jadi kalau kita mau barbekyuan, kita beli dagingnya di sini, guys. Ini adalah FAV, artinya rumah daging. Seperti kalian lihat, Baba MJ udah lagi beli perlengkapan dagingnya. Nah, sekarang kita lagi barbekyuan nih, guys. Kebetulan udah pada lapar, jadi kita makan dulu ya. Oke, guys, jadi kita udah selesai barbekyuan dan sekarang kita mau pulang karena di sini tutup kabel car-nya bakal tutup jam 8 malam. Sekarang udah jam 7:30 dan ternyata di tempat ini hanya bisa dijangkau dengan kabel car, jadi nggak bisa ke tempat ini naik mobil gitu, nggak bisa, guys. Cuma bisa dengan si kabel car atau si teleferik.
Dan ternyata tempat ini bagus banget guys. Jadi ini sebenarnya gunung, di atas gunung gitu. Dan dibuat tempat untuk barbekyuan, restoran-restoran, kafe-kafe kecil gitu. Seperti yang kalian lihat di belakang, itu asri banget guys, sejuk juga. Tempat ini merupakan salah satu alternatif tempat hiburan kalau kalian lagi di Izmir. Nah, kita udah sampai ke tempat cable car-nya untuk kembali ke bawah guys. Jadi ini terminal cable car-nya. Okay. You like it? Yeah, we're gonna go to the game. Yeah. Ikutin kegiatan kita sore hari ini naik cable car di Izmir. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye.